Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Ratmana di Long Play USA ya. Oke, balik lagi di Kapten Varan Brothers Corporation Dream Team. Oke ya, si penggila sepak takraw. Oke teman-teman, jadi balik lagi di Kapten Tsubasa Dream Team ya. Capek. Karena setelah di video kemarin, channel ini telah ditroll habis-habisan oleh klub ya, klub bajingan emang ya. Bang Zed, BGZT ya. Kesel gue. Jadi di video kita kali ini kita tidak akan bukain tiket kampret lagi ya. Gak gaca juga karena kita akan kita kedatangan info di mana kotak surat kita udah ada pemberitahuan, jadi waktunya kita membuka surat ya. Jadi kita dapat surat dari klub Bang Zed. Ya seperti itu selalu ya, biar klub nyadar gitu ya. Kalau jadi perusahaan tuh, jadi company tuh, jangan zolim banget ya. Aduh, ingat loh, banyak yang doain klub biar bangkrut sekalian dah. Bodoh amat, mau game lu kan paling cuman apa ini sama Real Master kalau nggak salah ya, yang gue tahu sih. Jadi ini teman-teman ya, jadi kita kedatangan info di video sekelebat info ini, di mana ada mini dream collection ya. Ya tapi nggak usah gue buka lah karena udah ada hari ini, udah apa, udah ada mini dream collectionnya, yaitu Clifford DC, Robson DC, sama satu lagi siapa ya, sama Victorino DC ya. Lalu ada apa nih, coming to club bla bla bla, terus ada event, ntar bakal ada itu baru ya kalau nggak salah ya, buka nggak nih, nggak usah lah pokoknya. Kalau nggak salah ada hidden ability gentle baru ya, kalau nggak salah ya hidden ability gentle, tapi kita nggak tahu nih gentle yang mana nih. Ini kali ya, apa, no notification dream collection is coming kali ya. Pokoknya itulah, pokoknya yang jelas hari Kamis ya, ya Rabu udah ada global share play, jadi bagi teman-teman yang pengen nge-push poin di event ladder ya silahkan. Jadi ini adalah dream collection gentil teman-teman, dream collection untuk bulan Maret 2019 ini adalah gentil ya. Warnanya warna apa, kita lihat warna merah teman-temannya. Salvatore Gentile is featured in this dream collection ya. Jadi Gentile merah sebagai DC kita bulan ini, dengan yang di red up ada Matsuyama DC merah. Waduh, Matsuyama anak haram lagi, pengen saya jadinya. Ada ya sama Brolin DC, oh lumayan juga, dan ada Ishizaki DC. Astagfirullah, yang GG sekali yang pasifnya auto intercept dan auto block. Astagfirullahaladzim, Nankatsu Defenders True Nature ya, gila. Nih menurut gua, kita nggak tahu sih ya apa Gentile ntar nih bagus apa enggak nih. Kalau nggak salah Gentile ini Gentile yang bisa di HA deh, di Hidden Ability kan, nggak salah ya, karena ada Hidden Ability Gentile. Kayaknya buat yang Gentile ini Gentile yang baru ya, dan kita nggak tahu nih. Dan menurut gua apa yang di red up ini yang gigi banget nih, ini back semua lagi ya. Matsuyama bisa DM sih, tapi back juga lah. Ini backnya gigi Matsuyama DC, siapa sih yang nggak kenal kegigiannya ya. Yuga Raiju di tackle juga mental. Astagfirullah, Yuganya ya, bukan Matsunya, Yuganya. Astagfirullahaladzim ya, Brolin kayaknya lumayan sih, walaupun seinget gua skill dan pasifnya tidak sinkron, jadi harus dicolok dulu, tapi kayaknya bagus. Tetap kalau nggak salah blocker nomor berapa gitu ya. Ya sama Ryo Ishizaki DC yang pasifnya gila, udah auto intercept, auto block, gila sih. Bagaimana mau bisa lewat coba, di wide pass gak bakal bisa, di shoot pass lagi di wide shoot ya, mana ada juga orang white suit ya. Ya jadi itu seperti itu teman-teman. Jadi kita kedatangan Gentile Dream Collection warna merah ya. Lalu ada Matsu DC, Brolin DC, dan Ishizaki DC yang akan di red up ya. Lalu pertanyaannya, apakah channel ini akan nge-pull ya dengan dream ball yang sudah lumayan terkumpul ya. Kita lihat saja ya, karena sebenarnya dream ball ini gue simpen buat dream vest merah ini yang kayaknya si keeper ya. Dan feeling gue sih awal-awal gue feeling gue Salinas ya, entah kenapa ya, karena kalau ngikutin dari Arkway ya, World Youth ya, kalau gue menyimak dari kesaksian teman-teman yang mengikuti Ark World Youth, kan yang final on Jepang kan Salinas kan ntar ya, kata juga Salinas kan bagus mainnya di situ ya. Nah makanya gue mikir kayaknya Salinas kayaknya keluar, tapi kok makin kesini kemarin Muller di Hidden Ability ya, terus tiba-tiba ini DC-nya Eropa merah, jangan-jangan kok feeling gue Muller Dreamfest ya, jadi Muller lagi gitu. Astagfirullahaladzim ya, pengen kita lihat aja, kita tunggu aja apakah Muller atau Salinas atau bahkan yang lain ya, siapa tahu gitu. Amoros, Dolman, siapa tahu, nggak ada yang tahu kan.
Atau pemain Indonesia? Iya, nggak mungkin banget. Oke teman-teman, jadi seperti itu teman-teman ya, yang di red up ada 3 pemain ini. Nah, Salvatore Gentile, Italian Football Hope. Italian Football Hope nama nickname ya teman-temannya. Jadi seperti itu saja. Untuk tanggal berapa nih? Tanggal 15 teman-teman. Nah, 15 itu hari Jumat ya. Hari Jumat Dream Collection akan tiba. Jadi siapkan teman-teman yang ingin ngepul, yang ngincar defender merah atau defender merah Eropa, silakan ngepul. Apalagi kalau yang udah punya kiper merah GG, tapi Dreamfest kali ini juga gak boleh dilewatin ya. Jadi gue masih bingung nih mau ngepul apa enggak, karena karena apa namanya, Dream Collection ini merah kan, back sama ada Matsuyama lagi demenan gua. Apa maksud, bukan mainnya, maksudnya DC-nya kan gila, Matsu DC ini yang ini kan gila gitu ya, pengen banget gua. Tapi yang sebenarnya kan akun ini lebih butuh buat kiper gitu. Jadi harusnya sabar, tapi makanya bingung Pak. Lagian belum lagi kalau ditroll sama klub ya kayak kemarin. Udah cukup ya klub. Aduh, bangkrut lah kamu ya. Jadi sampai di sini dulu video sekelebat info kita kali ini ya. Sebentar aja ya, karena sebenarnya ada banyak event tadi ya. Tapi karena udah apa, dia notifnya keluar sekaligus sama udah berjalan gitu. Jadi percuma gue jelasin. Teman-teman udah tahu sebenarnya ini juga video percuma di apa dibikin. Kan udah teman-teman udah pada tahu dari kotak surat sendiri ya. Gak guna juga jadi video ya, video sekelebat info kita kali ini. Jadi kalau teman-teman yang suka video kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe seperti biasa. Jadi sampai jumpa di video longplay selanjutnya. Video longplay selanjutnya, entah itu di Dream Collection atau langsung ke Dream Fest. Jadi sampai jumpa di video. Ya dah. Bye bye Mas Soldier. Usa.